Kondisi terkini, patung Ranggong Daeng Romo, pahlawan kemerdekaan dari Takalar, Sulsel. Pada tahun 1999, pemerintah Kabupaten Takalar mendirikan sebuah patung untuk mengenang Ranggong Daeng Romo. Patung itu terletak di pertigaan menuju Panaikang, Jalan Poros Takalar dan Jeneponto. Tepatnya di dalam lingkungan taman kita, Patal Lasang. Dalam wujudnya, patung Ranggong Daeng Romo berdiri, menghadap ke arah timur sambil mengepalkan tangan ke atas. Patung itu dibangun di atas bangunan pondasi penyangga setinggi 2 meter. Pada penyangga itu, di bagian depan, terdapat tangga bertingkat sebagai jalan untuk sampai di patung. Telah berusia selama 23 tahun lamanya, kondisinya saat ini memprihatinkan. Bangunan pondasi penyangganya sudah mulai retak. Tegel lantainya sudah ada pecah dan terkelupas. Bagian belakangnya ada yang mulai berlumut. Tampak juga sampah berserakan di tangga lantai pondasi penyangga patung. Kepala Bidang Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar, Andi Abilwangsyah, sebagai penanggung jawab pemeliharaan patung, mengatakan, untuk saat ini tidak ada pemeliharaan atau sedang tidak dianggarkan. Dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi, menanggapi dan mengatakan, ke depan akan memprioritaskan penganggarannya. Ranggong Daeng Romo merupakan pahlawan kemerdekaan dari Kabupaten Takalar. Dia menginisiasi dibangunnya Gerakan Muda Bajeng, sebuah organisasi perjuangan kemerdekaan pada 1945. Pada 2 April 1946, Gerakan Muda Bajeng berubah nama menjadi Laskar Lipang Bajeng. Ranggong Daeng Romo kemudian diangkat menjadi pemimpin setelahnya. Ranggong Daeng Romo meninggal pada 27 Februari 1947 setelah terlibat dalam sebuah perang terhadap Belanda. Karena perjuangannya, Ranggong Daeng Romo kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2001.
keluarga atau cucu dari Bapak Ranggon dan Romo. Bisakah Bapak menjelaskan bagaimana riwayat hidup dan perjalanan dari Bapak Ranggon dan Romo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau riwayat hidup daripada Ranggon dan Romo, beliau lahir di Kampung Bonebone tahun 1912. Nama kedua orang tuanya itu Mangulake dan Kio. Nama mamahnya Baiti Kareng Jimo. Dan Ranggon dan Romo itu meninggal di tahun 1947 tanggal 28 Februari. Ya. Kemudian dalam perjalanannya ini, bagaimana dia dalam berjuang? Apakah pernah mendirikan organisasi? Bagaimana bentuk-bentuk pergerakan dari Bapak Ranggon dan Romo ini? Kalau dalam bentuk peran dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, Ranggon dan Romo itu adalah salah satu pembentuk organisasi dan ketua kelas sekarang yang ada di Kabupaten Takalar. Kalau pribadi dari Ranggon dan Romo itu, dia itu termasuk pemberontak. Dan dia sangat tidak senang adanya sistem penjajahan di kampungnya. Bisa dijelaskan nama laskar yang dibentuk itu dan bagaimana sempat terjang laskar itu pada saat itu? Kalau laskar, ada namanya Laskar Lipam Bajai. Laskar Lipam Bajai itu terdiri dari 19 kelaskaran. Itu ada di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Kalau bentuk perjuangannya dengan penjajahan, Ranggon dan Romo itu banyak terjun langsung dalam peperangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Jadi Bapak Ranggon dan Romo ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Itu kapan dan pada masa pemerintahan presiden siapa dan bupati siapa? Kalau penetapan sebagai pemberian gelar pahlawan nasional itu di tanggal 10 November 2021. Dan itu di zaman pemerintahan Bupati Ibrahim Rewa. Dan presidennya kalau nggak salah Ibu Megawati. Ya. Sebagai keturunan asli dari Ranggon dan Romo, adakah harapan dan pesan yang Bapak ingin sampaikan terkait bagaimana Pemkab dalam hal ini terus memperhatikan sejarah dan budaya di Takalar sekaitan dengan kepahlawanan Ranggon dan Romo? Ini yang selama ini kami selalu pertanyakan. Bagaimana bentuk kepedulian sistem pemerintahan di Kabupaten Takalar? Sampai hari ini kepedulian untuk pemerintah kepada pahlawan itu, saya rasa buat saya sendiri sebagai keluarga itu belum ada perhatian yang tepat. Bagaimana itu buat caranya untuk mengingatkan kembali itu sejarah perjuangan Ranggon dan Romo, termasuk taman ini. Termasuk nama taman ini kan berdirinya patung di sini kan sebenarnya tamannya kan Taman Ranggon, tapi kan nama lain. Nah, itu yang harapan kami bagaimana ke depannya untuk memberikan nama yang sebaik. Sebagai pegiat budaya, bisakah Bapak menjelaskan bagaimana sejarah dibangunnya patung ini dan apa tujuan dari dibangunnya patung ini? Terima kasih. Saya menyatakan yang baik pegiat dan pemerhati budaya di Takalar. Mengapresiasi dengan dibangunnya patung Ranggon dan Romo yang pas terletak di pusat kota Takalar. Ini berdiri tahun 1999. Waktu itu didirikan oleh Bapak Bupati Dr. Haji Ibrahim Rewa. Nah, kemudian tanggal 2001 beliau Ranggon dan Romo diberikan gelar pahlawan nasional. Terus tujuannya dibangun patung ini tidak lepas adalah untuk mengenang jasa-jasa beliau sebagai pahlawan pejuang sejati, sosok petarung yang dimana awalnya adalah ketua Laskar Lipam Bajai dan ketua Lapris Laskar Pemberontak Sulawesi Selatan. Nah, tujuan lainnya adalah untuk mengenang kepada generasi muda
bilangnya prajurit ke Kolong Bangkeng, Takalar. Di mana perjuangan beliau zaman itu adalah berperang siap mengorbankan nyawanya untuk kemerdekaan. Nah, kita sebagai generasi muda siap dan ikhlas berkorban untuk mengisi kemerdekaan. Gitu. Ya. Jadi Pak, melihat sekarang kondisi pemeliharaannya yang dimana terlihat tegelnya retak-retak, ada sudah ada keretakan pada bangunan, bagaimana menurut Bapak sebagai pegiat budaya? Ini imbuannya kepada pemerintah, khusus kepada Dinas Kebudayaan Kalar, memang harus diperhatikan. Ini adalah pahlawan nasional yang harus dan wajib kita perhatikan. Yang kedua juga, menurut kami, catnya juga bermasalah. Sebaiknya kalau cat seorang pahlawan itu yang netral, misalnya warna putih, abu-abu, atau hitam dan sebagainya. Kalau hijau, selesainya banyak yang ini. Kami mendapat masukan dari berbagai pihak, banyak yang menyorot bahwa hijau tidak layak. Gitu. Ya, jadi Pak, apakah yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemeliharaan patung ini? Apakah perlu pembuatan program tertentu atau pengelolanya ini sebaiknya diberikan kemana atau bagaimana? Itu sebenarnya baik-baik saja, bisa, artinya harus bisa, tapi bagusnya untuk pemeliharaan memang harus diarahkan ke orang-orang yang profesional yang tahu betul masalah pemeliharaan patung, supaya jangan salah begini. Nah, terus yang kedua, bagusnya diberikan juga sedikit perhatian kepada keluarga beliau, jadi pemeliharaan sekitar patung ini bisa diberikan sedikit kepada yang pemilik sebagai bidang yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pemeliharaan patung, bagaimana kebijakan dari pemerintah Kabupaten Takalar dalam hal pemeliharaan patung Ranggung dan Romo? Jadi sebenarnya saya masuk di tahun 2023, itu tidak ada pemeliharaan baik di tamannya ataupun di patungnya. Kata staf bidang pertamanan, terakhir dipelihara tahun 2019. Jadi kita cuma ada tenaga teknis di sana sebanyak 5 orang untuk pelihara kebersihan dengan penataan bunga-bunga, itu saja. Ya, apakah kedepannya akan menginisiasi atau merencanakan untuk dilakukan pemeliharaan? Ya, insya Allah kalau ada anggaran kita pelihara di sana patungnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.